Hey guys, Dr. Triton sini. So guys, berdasarkan soalan ni, brother ni bertanya apakah beza antara testosteron dengan SAM. Okay, so kedua-dua ubat-ubatan ni adalah ubat yang terlarang dari segi WADA. That means if you're a sanctioned athlete, anda tidak dibenarkan mengguna, menjual, associate dengan ubat-ubatan ni. So dia katakan sebagai doping violation. So apakah beza antara dua ni? Testosteron is a steroid drug. Okay. Testosteron memang dijumpai dalam human body kita. Dia punya close relation adalah corticosteroid, estrogen dan sebagainya. Tapi dia punya form adalah berbeza. So apa yang dijual dalam secara ubat untuk anda inject dan makan ni adalah derivatives of testosterone macam androlon, oximetolon, dianabol dan sebagainya. Okay. So these are drugs that were designed untuk sebenarnya merawat orang-orang yang ada masalah otot, iaitu macam masa wasting ke, breast cancer ke, cancer ke, cachexia ke, osteoporosis ke, fractures ke dan sebagainya. This is why the drug was created. Tapi sebab dia punya effect or the positive effect on bones and muscle, bodybuilders and recreational athlete, recreational pula, athlete sebenarnya, menggunakan ubat ni untuk improve performance dan improve muscle size. Tapi lepas dah kena kantoi, dah masuk dalam WADA list. Okay, so it's after that, it shows that it can actually improve anda punya performance. So, it was banned. Seterusnya, dalam 1990-an, then they came up with this thing called as SAMs, Selective Androgen Receptor Modulator. Okay? So, ini dikatakan sebagai ubat yang dapat bind kepada androgen receptor. Okay? Ia bukan testosterone. Ia ada ciri-ciri testosterone tapi bukan testosterone. Okay? So, ia akan bind kepada androgen receptor tapi the good thing about it adalah ia ada banyak anabolic effect dan kurang androgenic effect. Androgenic effect ialah acne dan the issues that it causes dengan anda punya lipid profile, hair loss dan sebagainya. Apparently lah. Okay. So, dikatakan safer drug. Okay. So, initially, ubat ni di-create untuk sama. Untuk breast cancer patients, cachexia patients, cancer patients lah in general. Orang yang masa wasting, orang yang ada patah tulang, orang-orang tua, osteoporosis dan sebagainya. So, ia dengan phase 1, phase 2 research, nampaklah ada kebaikan menggunakan ubat-ubatan ni. Tapi anda kena faham, semua SAMs yang telah dicipta sampai hari ini, tiada satu pun yang lepas phase 4 trials. Maksudnya, kalau dadah tu tidak atau ubat tu tidak melepasi phase 4 trials, ubat itu tidak boleh dijual untuk human consumptions. Okay, ia hanya boleh dijual untuk research. Okay, beza eh. Maksudnya kita tahu, kita tahu secara leluasa kalau kita gunakan ubat ni, apakah side effect lagi yang ada sebab kita tak cukup research. Okay, maksudnya research yang kita buat adalah dengan tikus, dengan a small group of human beings. Tak boleh kita gunakan ia sebagai representative kepada semua makhluk manusia yang ada dalam dunia ni. Okay, so maksudnya ada banyak benda yang kita tak tahu pasal ubat-ubatan ni. So, we have Ligandrol, kita ada Testolon, kita ada Enobosarm, kita ada Kadarin, kita ada Endarin. Okay, so biasanya Ligandrol, Testolon dengan Enobosarm. Okay, biasanya digunakan untuk orang untuk bulking. Okay, and biasanya Kadarin, if I'm not mistaken, dengan Endarin digunakan untuk cutting. Okay, atau ada combination lah. So, apa yang kita tahu setahun ni ialah, setakat ini ialah, ada orang yang mengatakan atau research mengatakan Ligandrol is quite safe. Tapi dosage yang diorang research adalah sampai 1 mg sahaja. Okay? Biasanya apa yang anda guna dan anda beli itu adalah 10 mg. 10 kali ganda dosing yang dibuat dalam study. So, kita tak tahu kalau ia boleh membahayakan anda. Tapi apa kita tahu, kita sudah ada case reports di mana ada orang yang menggunakan Ligandrol dan dapat liver damage atau hepatocellular injury. Okay? Dan peningkatan kolesterol dalam badan. Dan testosterone suppression. Yang dikatakan sebelum ni tidak akan berlaku dengan menggunakan SAMs. Tapi ia tidak benar. Nampaknya boleh berlaku. Same thing that goes to enobosarm dan testosterone. Semuanya boleh menyebabkan testosterone suppression dan anda perlukan post-cycle therapy kalau anda gunakan SAMs. Okay? Kadarin pula interesting eh. Dia telah menyebabkan numerous cancers. Okay, dalam tikus-tikus yang buat research tu, lepas tu dia orang stop production daripada company asal. Okay? So, tapi masih ada jumpa lagi dalam sistem online buying ni. So, kalau anda yang berani bertekad dengan atau bercuba dengan kadarin ni untuk cutting tapi okey dengan dapat cancer, silakanlah. Okay, Endarin pula telah menyebabkan yellow vision. Maksudnya nampak kuning semua benda kan. That is one of the side effects yang nampak dengan Endarin. Endarin pun adalah di stop production oleh
main company yang produce Endarin. Okay, and what is more interesting is tak ada ubat yang dicipta dalam banyak-banyak sums ni yang dikaji dengan stacking. Maksudnya saya stack ligandrol dengan kaderin ke, ligandrol dengan testosterone ke, ligandrol dengan enobosarm ke, tak pernah dicheck lagi, tak pernah di research lagi. So kita tak tahu apa masalah yang akan berlaku. Tapi banyak orang pernah menyebabkan ada komplain pasal reduction in testosterone, reduction in libido, acne, liver damage pun ada-ada. Ada orang ada ganggu dengan tidur, diorang pun sudah ada. Okay, so these are just the many side effects yang baru. Okay, dengan lipid profile yang meningkat, yang side effect yang baru keluar ni. So kita tak tahu lagi. And banyak orang menggunakan ni secara berleluasa tanpa tahu pasal benda yang dia main dengan ni. So if you ask me, kedua-dua ubat-ubatan ni adalah berbahaya dengan di tangan yang salah. Testosterone can be used safely untuk orang yang ada hypogonadism at physiological doses. Doses yang anda pakai ini untuk anda punya bodybuilding ni adalah supra physiological doses, sebab tu banyak side effect, sebab tu semua keok dengan awal. Okay, sebab anda menggunakan ni dengan dosage yang sangat tinggi menyebabkan hypertension, high lipid profile, liver damage, cancer dan sebagainya. So if you ask me, tolonglah kalau boleh jangan pakai benda-benda ni sebab anda tengah bermain dengan api.